found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview roof rack sama snorkel hasil dari 3D printing ya. Ini filenya saya dapat di internet di Thingiverse. Nanti bila kawan-kawan ingin juga ngeprint, tinggal klik aja linknya, nggak perlu ngedit juga, tinggal print. Sudah kayak gini lumayan hasilnya, rapi juga. Ini kemarin biaya sama temen itu yang punya 3D printing 100.000 aja ini. Bahannya fla, lumayan kuat, hasilnya pun rapi. Ini roof rack untuk RC 1 banding 10 ini. Kalau untuk yang lainnya mungkin tinggal dikecilin aja. Lumayan juga nih, bagus nih. Daripada roof rack yang beli online atau apa kan lumayan budget mahal. Kita mainnya minimal budget aja. Pemasangannya cukup mudah. Ini ada tempat dudukan baut, 4 lubang, tinggal dibaut di RC-nya aja sih. Hasilnya seperti ini ya. Kalau yang ini, nah ini untuk RC Rubicon Short ya. Ntar kalau yang Rubicon Long ada juga, nanti saya kasih linknya juga nanti di deskripsi. Kawan-kawan tinggal download aja. Dan yang ini snorkelnya, ini kemarin 3 bagian ya, yang 1, 2, sama 3. Detailingnya pun lumayan sekelas 3D printing. Ini kemarin ngeprint cuma dikasih harga 15.000 apa 20.000 gitu. Siapa tahu kan kawan-kawan punya kawan yang mempunyai 3D printing, lumayan kan bisa minta tolong gitu sama temennya, tinggal ngasih filenya aja terus minta diprintin pakai 3D printingnya gitu. Minimalisir budget. Ya cukup sekian aja, semoga bermanfaat informasi dari saya ini. Dukung terus channel saya di RVRC dan selamat berkreativitas. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.